macam pergi berjalan di transfer road. Nak pergi pun terpaksa pakai Google. Semua perut pun dah lapar. Walaupun, ni ada Georgetown White Coffee. Ini boleh test kan, White Coffee. Masa balik nanti. Kita makan apa hari ni, Sam? Lagi? Kita batalkan kita punya ekspedisi untuk ke transfer road memandangkan ada blockage di tengah jalan. Kita buat quick decision. Kita makan di apa ni sayang? Georgetown. White Coffee. Assalamualaikum semua orang-orang kampung. Apa khabar semua? Kita dah sampai dekat mana ni? Dah sampai kat mana? Kat mana kita sampai? Georgetown White Coffee. Georgetown White Coffee, tuan-tuan, akak-akak, adik-adik sekalian. Mai. Mai. Okay. Wow. Guys, it's me again. Now we're back at the hotel because everybody's so tired and don't know where to go walking distance. So I've decided that, the newbies need to learn how to walk. But now they try to run before they can crawl. Okay, semua dah semangat balik. Dah tak larat semua. Semua tak nak jalan kaki, so kita tak pasal naik kereta. Sekarang kita dalam perjalanan ke Fort Cornwallis. Kita dapat lihat cuaca tadi agak panas. Sekarang sudah redup-redup. Tutup. Fort Cornwallis tutup. Typical. Ni typical tourist. Cornwallis ni rupa-rupanya berbentuk bintang yang terbina di atas tapak pendaratan Francis Light. Ya, maksudnya masa Francis Light mula-mula mendarat dekat sini, ini adalah tapak pertama kapalnya berlabuh pada tahun 1786 untuk mengambil alih Pulau Pinang. Dan pada mulanya kota ni, Port Cornwallis ni diperbuat daripada batang nibung dan kemudian baru kita ganti dengan batu bata. Bentuk dia pun dapat kita lihat pada lukisan-lukisan dan muskat lama yang memperlihatkan benteng dan beberapa buah bangunan di dalamnya. Antaranya kita boleh lihat ada gereja kecil, gedung peluru, sekarang pun masih kekal sampai sekarang. Okey. Dan Cornwallis ni adalah satu-satunya contoh kota yang kita pelihara baik di Malaysia. Dan dia telah menjadikan monumen lama dan tapak tanah bersejarah di bawah Akta Benda Purba Bilangan 168/1976 pada 8 September 1977. Okey, kalau kita tengok di sini, ini adalah pemandangan gerejanya. Santa Claus. Jangan main-main nak over sangat. Tutup pintu. Masukkan tangan kat dalam ni. Masukkan tangan kat dalam tu. Mampu salah sikit. Belakang kita bernasib baik pada hari ini kita menjumpai satu orang penyenayah. Kita akan interview sikit. Kita tinggalkan dia. So amazing. Terlampau panas dan kita dah habis tawaf pusing satu Fort Cornwallis ni. Okay, so apa yang sayang, apa yang ada di sini? Boleh cerita sikit? Kita ada coconut ice cream. Nice. Keluar saja daripada kota Cornwallis, anda belok kiri dan kita akan tiba di Mi Sotong Pak Hamid Hatta. Kita akan beratur untuk makan mi goreng. Mi goreng ke nak mi rebus? Okay, so sekarang ni kita tengah Hamid Hatta special mi. Kita boleh tengok di hadapan. Long view jauh. Kita zoom sikit. Inilah mi sotong patah yang famous di Penang. Okay, so kita akan cuba first bite of mi sotong Hamid Patah. Okay, sotong sikit. Nice. Rasa dia
Macam mi goreng mamak dekat kedai-kedai biasa, ditambah dengan sotong sambal yang manis. Sotong dan sambal nasi lemak. Memang sedap. Penang 3D Art Museum. Ta-da! Wow! Pikachu! I found Pikachu! Noni, one picture here please. Picture here please. Okay, sekarang kita akan pergi ke tingkat 2. Macam pahlawan sikit. Okay, hujan turun menyebabkan kita tak boleh nak cari kawasan untuk kita. Patutnya plan kita nak pergi ni ya, nak mencari 3D art di sekitar Penang. Ah, kita jumpa kedai kopi. Ya. Ada kedai kopi. Minum dulu. Thank you. Nak duduk mana? Sebelah sana ke sebelah sini? Hazelnut latte dek? Tak ada. Hazelnutnya tak ada. Okay. Bagi white mocha lah. Panas. Panas. Extra hot eh. Okay, so sekarang kita berada di Bukit Bendera. Ini kita baru sudah beli tiket. Tengah buat apa ni? Tengah tunggu train. Okay, tu belakang tu apa? Tu train. Lepas tu nak tunggu apa lagi? Okay, lepas dah Setengah jam kita pun dah masuk dalam train. Tak sabar sampai ke Bukit Bendera. Sekarang kita berada di puncak. Nampak ada lampu-lampu. Keadaan kat sini gelap. Oh, kita ada viewing deck. Mari kita pergi ke viewing deck sekali lagi. Record. Record ke? Ya. Oh, kita ke Bukit Bendera cuma untuk melihat pemandangan je lah nampaknya. Ingatkan kedai dekat atas ni pun buka waktu malam ikut operasi train. Rupanya tak. Train beroperasi sampai pukul 11. Tapi kedai-kedai sekarang dah tutup. Tak ada aiskrim, tak ada makanan, tak ada benda kecuali pemandangan. Dan nak digambar pun tak boleh sangat sebab dah gelap. Jadi kita pun tak ada benda nak vlog kat sini lah. This is just a scenery expedition by us. Sekarang kita nak pergi beli souvenir. Souvenir di Batu Feringgi. Kita dah sampai ke Batu Feringgi. Selepas kita terpaksa mengharungi jalan berliku-liku sampai semua dah nak muntah. Sebab lapar, kita berhenti makan di tempat sekutiau, gerai sekutiau yang sedap, iaitu Madi Char Kway Teow Penang. Ini kita tengok Madi punya rasa dia memang sedap. Orang Kedah kata terbaik. Okay, jadi kepada sesiapa yang berkesempatan bolehlah datang ke sini. Okay, bye. Dah lawa-lawa. Tu chopstick. Wah, tapu. Sen, tapu ni. Macam
Eh.